Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam istirahat ya. Kenalan dulu, kenalan. Ini siapa namanya? Nama saya Ilham Nawawi. Kelas saya. Udah lama jadi santri di sini. Sini juga. Terus dengan situasi banjir sekarang ini selama 4 tahun ini baru kali ini atau sudah sering? Baru kali ini. Oh, baru kali ini selama 4 tahun mondok di Al-Muqtaria. Baru tahun ini mengalami banjir sampai ke dalam pondok. Waduh, pengalaman yang terbaru ya. Oh, kita lihat tuh lokasinya ke sana ya. Asfi. Kebetulan ini lagi jam istirahat. Baik, pengalaman terbaru gimana ceritanya ini, suasananya gimana, rasanya gimana setelah banjir kayak gini, mau ngomong apa, mau komen apa? Harapan kami mah banjirnya tidak seberapa besar, dalam situasi banjir ini apa yang dibutuhkan oleh para santri di pondok ini? Apa nih, mau siapa tahu ada yang denger gitu. Ya. Doa, obat-obatan cukup. Ya enggak apa-apa, ngomong aja. Wah, itu udah bayar masuk ya. Jadi karena ini kegiatan pondok ya. Jadi KBM seperti biasa ya, isolasi mandiri. Kita stop dulu. Ada bel. Ya sudah, kalau mau ini sudah bel masuk. Terima kasih sudah diwawancarai. Sekali lagi biar lebih jelas lagi pengalaman dan doa dan harapannya dari Ilham. Harapan kami sebagai santri yang duduk di sini, semoga yang kena banjir ini, yang saat ini kena banjir, semoga banjirnya cepat surut. Dan kita juga minta doanya untuk semua para penonton setia. Dan ini salam ke orang tua. Ya cukup, senyum aja. Oh, cukup senyum aja. Ya, itu dia. Satri yang lagi habis ngoyoknya. Ya udah, terima kasih. Kembali ke belajar, semangat ya. Ya udah, assalamualaikum. Ini santri kelas berapa? Kesatu. Kenalan dulu, nama siapa? Ibnu. Yang sebelah sini kawannya, ini. Dari mana? Dari Baraja. Enggak, tadi maksudnya dari mana ini? Dari depan. Dari jam istirahat tadi ya. Iya. Sekarang baru masuk ya. Iya. Kelihatan di sana ngoyok nih, agak banjir. Iya. Ini pengalaman pertama. Iya, baru pertama. Pertama mondok. Tadi juga yang 4 tahun juga sama katanya. Baru pertama kali ini banjir. Gimana rasanya banjir? Ya, ada serunya. Ada serunya. Ada enggak enaknya? Ada apa? Harapan dan doanya. Ya, semoga banjirnya cepat surut. Bisa kayak biasa lagi. Oh, santri di sini kira-kira butuhnya apa yang dibutuhkan kalau sana-sana gini? Siapa tahu ada hati yang tersentuh gitu. Apa yang ya? Ya. Untuk kesehatan, untuk obat-obat gimana? Ya, mungkin cukup menyediakan payung karena sekarang musim hujan. Oh, cuma payung ya? Iya. Ya, cukup untuk masalah makanan cukup ya di pondok ya, terjamin ya. Insyaallah makan 3 hari biasa ya, normal ya. Ya udah, terima kasih. Selamat belajar lagi. Manjada wajada. Assalamualaikum.